Hai guys dan selamat datang. Setelah lama menantikan peranti daripada Huawei ini, akhirnya di Malaysia telah pun dilancarkan secara rasmi Huawei Nova 4, iaitu pengganti kepada Huawei Nova 3. Jika anda tidak peka terhadap industri telefon pintar, ini adalah sebuah peranti yang memberikan harga yang lebih murah dengan menggunakan chip pemproses berkuasa daripada peranti mercu. Seperti yang saya cakapkan sebelum ini, tren kamera hadapan akan menjadi satu lagi fenomena baru. Sebelum itu, mari kita lihat rekaan peranti terbaru ini. Ia membawakan rekaan yang cukup menarik dengan kemasan kaca pada bahagian belakang yang berada di tengah kami ini adalah warna Crush Blue. Penampakan gradient blue ke arah purple yang cukup menarik. Atas peranti ini terdapatnya sambungan bicu audio dan juga proximity sensor yang dialihkan ke bahagian atas. Di sisi kanan pula terdapat butang suara dan kuasa untuk menghidupkan peranti dan slot SIM pada sebelah kiri. Port sambungan atau pengecasan pula berada di bahagian bawah dengan menggunakan USB Type-C serta pembesar suara mono. Bergerak ke bahagian hadapan pula, Huawei meletakkan skrin nirbingkai berlubang cukup besar pada tahun ini yang bersaiz 6.4 inci LTPS LCD dengan kadar resolusi Full HD+. Percubaan untuk kali pertama peranti ini, ianya cukup terang dan anda tidak akan ada masalah menggunakannya di luar rumah atau bawah cahaya matahari. Anda mungkin sudah melihat video peranti Honor V20 yang kami sajikan kepada anda baru-baru ini. Lebih kurang sama juga penampakannya, tetapi kata Huawei, lubang skrin ini lebih kecil daripada itu supaya anda tidak merasa begitu menghalang apabila melakukan aktiviti pada skrin. Padanya terdapat 25MP sensor yang mampu memberi kepuasan untuk mereka yang sukakan selfie serta disertakan fungsi AI menghasilkan efek yang cukup menarik mengikut keperluan anda. Kamera utama pada bahagian belakang adalah secara menegak iaitu sama seperti Huawei P20 Pro, 20MP kamera wide biasa, 16MP untuk kamera ultra lebar dan 2MP untuk mengesan kedalaman gambar. Kamera ultra lebar yang disertakan agak menarik kerana anda akan dapat hasil yang unik daripada biasa. Chip pemprosesan yang digunakan adalah daripada HiSilicon sendiri. Walaubagaimanapun, kali ini mereka tidak meletakkan chip yang terbaru iaitu Kirin 970 berbanding yang baru Kirin 980 7nm proses. RAM di sini adalah 8GB dan storan yang disertakan adalah 128GB. Sistem operasi yang menjalankan EMUI 9 berasaskan Android 9 Pie, antara muka yang cukup responsif dengan kawalan gesture swiping seperti swipe ke atas akan pergi ke home dan swipe ke kiri untuk kembali ke menu sebelumnya. Namun kami akan mengujinya lebih lanjut dalam ulasan penuh akan datang. Selain itu, ia turut membekalkan bateri sebesar 3,750 mAh, agak biasa pada skrin sebesar ini namun cukup untuk penggunaan harian pada pendapat kami. Jadi apa kata anda dengan peranti terbaru daripada Huawei iaitu Nova 4 ini? Bagi kami agak sedikit kecewa kerana menyertakan chip tahun lepas, namun mesti ada sebab di sebalik keputusan ini. Huawei Nova 4 ini dijual pada harga RM1,899 dan akan mula diedarkan pada 14 Februari ini dengan pilihan warna black dan crush blue. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.